Inilah rekaman detik-detik kendaraan lapis baja Rusia dihantam drone peledak Ukraina sampai rusak parah. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 30 Agustus 2023. Drone tampak meluncur akurat menghantam sisi kiri kendaraan lapis baja yang terparkir. Akibatnya, kendaraan tersebut mengalami kerusakan parah. Dalam keterangan unggahan disebutkan pejuang dari Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-126 kota Odessa Ukraina menemukan dan menimbulkan kerusakan dan kebakaran pada kendaraan lapis baja Rusia. Untung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Diketahui perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung sampai Kamis 31 Agustus 2023 hari ini. Sejumlah pihak tak bisa memastikan kapan perang berakhir, namun beberapa pengamat menilai perang mungkin selesai dengan kondisi tertentu.